Beruang kutub ini menghadapi situasi serius. Beruang kutub ini sedang menahan rasa laparnya. Semakin gagal dalam berburu, resiko kelaparan pun meningkat. Satu dari 20 perburuan yang berhasil dalam mencari mangsanya, artinya hanya 5% keberhasilan dalam berburu. Tingkat keberhasilan terlalu rendah untuk ukuran beruang kutub. Tetapi beruang kutub ini tidak punya pilihan lain. Beruang kutub ini telah menemukan mangsanya. Dengan cerdik, dia mendekati perlahan. Semakin dekat. Terus mendekat secara perlahan. Dan akhirnya berhasil menangkap singa laut itu di dalam air. Singa laut itu tidak terlalu besar bagi ukuran beruang kutub ini. Tapi setidaknya bisa mengurangi rasa lapar bagi beruang kutub ini. Setidaknya bisa menutupi rasa lapar satu minggu ke depan. Beruang kutub ini harus menyimpan energi untuk perburuannya mendatang, agar dapat bertahan hidup di cuaca yang ekstrim. Begitulah kehidupan di kutub es, yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan jadi santapan.